Halo guys, udah lama nih Mimin gak buat tutorial seputar Facebook. Dan pada kesempatan kali ini Mimin akan membagikan sebuah cara melihat email Facebook orang lain ya. Nah, tampilannya akan jadi seperti ini. Ini adalah email Facebook dari akun Mimin sendiri yang dilihat dari akun lain ya. Ini. Dan di sini Mimin akan contohin dari akun yang belum berteman ya. Jadi silahkan kalian cari sebuah akun target yang ingin dilihat emailnya. Di sini Mimin contohin dari akun yang belum berteman. Kita klik yang ini aja. Nah, silahkan kalian klik profilnya ataupun kalian menuju profilnya dari manapun, bisa dari daftar teman dari teman ya. Misalnya kita klik temannya teman kayak gitu dan belum berteman, intinya ini yang belum berteman ataupun dari pencarian. Kalian klik profilnya, terus kalian klik dulu ini lihat lainnya tentang nama akunnya ini ya, lihat lainnya tentang Diana. Nah, harusnya tadi kan di sini yang akun Mimin tampilnya di sini ya, tapi kok ini nggak ada Min. Nah, ini karena kita belum berteman dengan akun tersebut dan emailnya itu privasinya biasanya hanya saya ataupun teman ya. Nah, caranya untuk melihat email seperti ini, kalian bisa klik bagian yang titik tiga ini dan silahkan salin tautannya. Oke, kita udah salin tautan ataupun username-nya, link ke akun tersebut ya. Ini ada username-nya, pastikan ada username-nya kayak gini. Bukan angka digit angka ya. Terus kalian masuk ke browser di HP kalian dan silakan masuk ke Facebook ya. mfacebook.com juga bisa langsung dikunjungi. Terus kalian klik lupa kata sandi. Nah, di sini silakan kalian klik cari berdasarkan email atau nama Anda. Nah, kalau udah kayak gini, silakan kalian paste link yang tadi yang udah di copy, terus hapus dari https://2 ini, terus pokoknya dari ini facebook.com ini dihapus semua ya, seperti ini, ditinggalin sisain username-nya aja seperti ini. Ini username-nya akun tersebut. Terus kalau udah silakan kalian klik cari. Nah, kalau kayak gini silakan kalian klik coba cara lain. Nah, sayangnya metode ini kalian hanya bisa melihat akhiran emailnya aja, dan di tengah email ini demi keamanan Facebook menutupinya dengan tanda bintang-bintang seperti ini. Nah, kalian bisa menebak email tersebut, tapi ini sangat repot. Tapi ya gimana lagi, emang ini adalah fitur keamanan dari Facebook, kalian harus menebaknya. Nah, lalu gimana Min kalau misalnya mau melihat email Facebook teman yang privasinya itu juga teman? Jadi kita mau melihat email Facebook teman tersebut kayak gitu ya. Nah, di sini kalian bisa melihat dengan cara ini, Mimin contohin dari akun ini aja ya, siapa tahu ini privasinya juga teman. Jadi ini coba Mimin konfirmasi dulu biar berteman. Anggap aja ini adalah akun target yang udah berteman dengan kita ya. Kalian kunjungi akunnya seperti ini. Terus selanjutnya silahkan kalian klik bagian tentang. Lihat lainnya tentang Diana seperti ini. Karena tadi udah ngunjungi ini jadinya seperti ini. Kita refresh aja. Nah, tampilnya kan beda karena privasi dari pekerjaan dan lain-lain ini biasanya juga bersifat teman. Nah, silahkan kalian klik ataupun kalian gulir ke bawah dan silahkan lihat di bagian info kontak, dan ini adalah email akun tersebut.
kurang piknik coy at gmail.com. Nah, ini adalah email dari akun tersebut. Nah, ini mungkin karena privasinya teman, jadi saat akun ini udah berteman dengan akun Mimin, dia akan terlihat. Tadi sebelumnya karena dia belum berteman dengan akun Mimin, maka tidak terlihat, seperti itu ya. Jadi cara melihat email Facebook orang lain itu ada berbagai metode. Ada yang kita harus nebak seperti tadi, dan ada yang langsung nongol asalkan privasinya itu sesuai. Kalau privasinya teman, berarti kita harus berteman dengan akun tersebut supaya kita bisa melihat emailnya. Sedangkan kalau privasinya disetel ke publik, seperti akun Mimin tadi ya. Oke, kita cek dulu. Nih, akun yang Mimin gunakan untuk login sekarang ini belum berteman dengan akun Mimin. Seperti ini, belum berteman kan? Ini ada tambah teman. Nah, ini karena emailnya Mimin setel ke privasi publik, maka akan terlihat seperti ini. Ini adalah email Mimin ya, chat@ekotrimulyono.com. Ini adalah email yang terhubung ke akun Mimin. Email domain sendiri ya, Mimin buat pakai domain sendiri. Ini akan terlihat karena setelannya publik. Jadi, walaupun berteman, maka kita akan tetap bisa melihatnya. Tapi kalau setelannya teman, berarti kalian juga harus masuk ke ataupun kalian harus berteman dengan akun tersebut, kayak gitu. Tapi kalau privasinya itu hanya saya, kalian juga gak akan bisa melihat email tersebut. Kalian tetap bisa melakukannya menggunakan username seperti tadi, tapi kalian tidak akan bisa melihatnya di bagian info seperti ini walaupun kalian sudah berteman, kayak gitu ya. Terlalu jelimet gak sih penjelasan Mimin? Kalau kalian bingung, tanya aja di komentar ya. Tapi intinya adalah seperti itu. Kita gak bisa maksain untuk melihat email Facebook orang lain, dan email Facebook tersebut bisa dilihat sesuai dengan privasinya. Kalau teman ya kalian harus berteman, tapi kalau publik kalian belum berteman pun kalian bisa melihatnya. Tapi langkah-langkahnya untuk melihat email Facebook orang lain itu tadi seperti itu. Dan sebenarnya kalian juga bisa melihat email Facebook orang lain yang diprivasi melalui aplikasi Termok ya. Tapi di sini nggak Mimin contohin ya, karena itu akan sangat panjang nanti penjelasannya, dan Mimin nggak kurang cocok kalau bikin tutorial Termok. Nah, seperti itulah cara melihat email Facebook orang lain ini, baik yang masih diprivasi ataupun yang enggak. Jadi kalian bisa lihatnya di info kontak seperti ini.